unik nih. Apaan sih namanya? Jiper. Jiper? Takut dong. Coba kita lihatin aja. Bentar. Kang, ini kontainer bukannya ada di pelabuhan kok. Ini, wah salah kali. Salah kan, salah. Ada tulisan tuh, street food. Oh ada ya? Street food. Jadi mau it's coba? Meaning makanan jalan-jalan. Oh. Jadi kita makannya jalan. Terus ngapain kesini? Hah? Kan jalan-jalan. Kan cari makan dulu. Ini kita masuk? Enggak. Hah? Kita silaturahmi. Oh iya udah, coba ayo. Kang. Iya Kang. Dari kontainer loh di sini bagus loh Neng. Kang pesen yuk Kang, enak nih. Seperti buat nongkri. Mas, masakan spesialnya apa di sini? Kita ada meat lover burger, ada creamy beef, ada chicken strip, sama pasta. Pokoknya saya minta disiapin yang paling spesial. Bikin dua ya. Terus minumnya apa spesialnya? Kita ada coklat gitu. Coba. Ya udah kalau gitu pesan. Es teh tawar. Loh kok ketawa tuh? Bener ya kan? Ada apa dengan es teh tawar? Setiap kita pesan ketawa orang. Emang dia bikin lucu ya es teh tawarnya emang? Ada yeah, masalah ya? Dengan es teh tawar mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya udah minuman spesialnya sama es teh tawar ya. Oke. Terima kasih mas. Kang, dong mana Kang? Di sini, Neng. Neng? Apa sih Kang, Neng? Jangan dulu dihancurkan. Sayang momennya. Sini. Iya. Oh iya, Kang Pepe di situ deh tadi. Udah siap. Hajar. Wis. Ya ampun. Oh, ada smoked beef-nya. Ada smoked beef, sayur-sayuran seger sama ini dagingnya daging ini ya, Mas ya? Daging giling ya? Jadi patut kita coba dulu nih. Cukup mulutnya asang ya, tumpah semua ya. Nah, makannya bolehnya itu kan. Rasanya gimana kan? Ini makan burger yang sesungguhnya, Neng. Enak kan? Sekarang ini, Neng. Jamberi pasta. Daun peterseli sama sini. Nah, yang apa? Yang spaghetti ini dia bumbunya tidak terlalu wah. Seafoodnya berasa banget. Ini adalah chicken strip. Kayak kok kriuk-kriuk sih kan? Ayam yang ditiris tipis, kasih tepung, setelah mateng, kasih taburan keju dan saus. Ini saus mayones ya mas ya? Mas, kalau mau nanya-nanya ke siapa nih? Ada yang punya nggak? Ada. Kayaknya itu yang punya, Neng. Apa sih, Kang? Eh, mana? Ya, elemen ambil-ambil aja. Halo. Ngapain? Tadi katanya nanya ownernya. Oh, wah. Maaf. Ya, kenapa kontainer? Enggak, jadi sebenarnya ide kayak gini hampir belum ada. Jadi kebanyakan kan street food itu kan disajiinnya melalui food truck ya. Oh iya. Gitu. Nah, atau biasanya kontainer itu sebagai dapurnya aja, makannya tetap di luar. Gitu. Oh iya, betul. Nah, gue pengen bawa experience itu masuk ke dalam gitu. Street food tapi ada di dalam kontainer. Nih, buat ending. Enak ya? Manis itu. Memanjakan lidah. Boleh foto mas? Berhubung namanya Jeepers. Jeeper! Oh Jeeper, terlihat yeah. Jeeper ya? Ke kamera yang putih mas. 1, 2, 3. Jeeper! Neng? Iya Kang. Makan udah kenyang. Saatnya ngocan. Apa tuh? Ngopi cantik. Yelah, kayak anak jaman sekarang aja, kayak ngerti aja Kang Pepe. Oh iya, ngopi sembari dandan. Itu ngopi cantik. Tapi aku lihat di sini yang tadi Neng. Makasih. Kan Jeepers Street Food ya. Di atasnya tuh ada Roma. Kak Roma. Kita coba ya. Soalnya deketan nih dari bawah langsung ke atas. Iyalah deket amat Kang. Ya kita coba dulu lihat dulu ada apa di atas. Kang, ngapain sih Kang?
Nyari pintu tuh ada orang di dalam. Naik kali ke atas sih ada ini nih tanaman rambat tuh. Dulu. Pintunya di mana, Mas? Itu. Oh. Sana nih pintunya nih. Ya, Kang Pepi mau maluin aja sih. Kang. Apa? Nggak cukup. Nggak cukup sini masuk. Kang, bantuin. Kang. Itu bisa, suka manja kamu cari perhatian lah. Ah. Ini mundur sana. Mas, saya tadi di bawah lihat kan ada di bawah kan makanan nih. Begitu saya melihat ke atas ada tulisan Kak Roma. Kak Roma itu emang penggemar dari Roma Irama atau gimana nih? Ya, kita Kak Roma masing-masing sebenarnya. Kak Roma masing-masing. Iya. Maksudnya? Pulang Kak Roma masing-masing. Itu ke rumah. Sama aja. Pulang. Yuk. Kang, Neng penasaran latte art. Latte art itu apa, Mas? Jangan bercanda ya, saya pulang nih. Kang, ini ada jendela kok, Kang. Langsung aja turun. Bercanda. Monggo, silakan, Mas. Jadi latte art itu adalah seni menggambar di atas kopi. Seni menggambar di atas kopi? Iya. Boleh diajarin nggak, Mas? Boleh. Kayak step-stepnya, terus apa gitu. Kang Pepi cukup ke situ. Oke. Cakep. Stop. Nah, sekarang didorong gini. Sebenarnya harusnya gitu prosesnya. Didorong lagi. Didorong lagi. Nggak ada gambarnya, masih belum. Nih, terakhirnya biasanya dinaikin ke atas, ditarik gitu. Nggak ada hasilnya. Kalau Kang Pepi yang buat, zong. Makasih Kang Pepi. Sama-sama. Kita gambar tapi sendiri aja. Tapi buatan sendiri nggak apa-apa kan, cobain dong Kang. Kita gambar sendiri. Bagus. Cross. Cobain Kang. Cobain. Enak, saya coba ya langsung ya. Silakan. Susu dan kopi menyatu dalam satu harmoni. Yuk kita coba kopi sana, Neng. Yuk. Kang Pepi, ini kopi dengan latte art. Yes. Neng. Ayo, Kang. Oh, mau coba, Neng. Yang ini nih. Coba, Kang. Buatan Simlasnya. Nah, berat, Kang. Ini buatan aku. Ini emang gak ada gulanya gitu ya? Emang nggak dikasih gula? Kenapa Kang? Emang nggak dikasih kalo gula? Kalau Kang Pepi lihat Neng manis kan, jadi gula kopinya enak, kayak sampai Pepi pahit. Boleh foto nggak? Boleh. Kita simpen di Instagram. Ya. Ya. Sini Neng. Nah, ikut. Berhubung namanya Kak Roma, pada saat foto hitungan ketiga kalian berteriak Kak Roma, gitu ya? Roma Kang, Roma. Hah? Roma, baca Roma. Ada aroma ya? Aroma tertentu ya? Iya, bukan ketika aromanya sih. Oh, lebih aromanya ya? Baunya. Oh iya, ya udah, aku begini deh. bilang Kak Roma sekali ya, 1, 2, 3, Kak Roma.